Assalamualaikum, Sobat Channel Eka Family. Di video kali ini, Eka akan mengajak teman-teman semua untuk memasak ikan goreng saus kecap. Yuk, saksikan videonya. Nah, bahan-bahannya antara lain ada kemiri 4 butir, kecap ABC 2 bungkus, saus tiram, bawang merah 4 butir, bawang putih 3 siung, desaku ketumbar bubuk, serai 1 batang, daun jeruk 3 lembar, dan juga bahan utamanya ikan. Pertama-tama kita panaskan minyaknya, lalu kita goreng ikannya ya. Sambil menunggu ikannya kita goreng, kita siapkan dulu bumbu halusnya ya. Bahan-bahannya ada bawang merah, kemiri, ketumbar bubuk, dan juga sedikit garam. Nah, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal geprek serainya ya. Dan juga daun jeruknya kita sobek-sobek. Nah, ini ikannya udah matang. Kita angkat. Nah, kalau bumbunya udah kering, kita masukkan air. Kita aduk-aduk ya, sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Dan kita aduk-aduk, lalu masukkan ikannya yang telah kita goreng tadi. Nah, diaduk-aduk sebentar. Tunggu sampai bumbunya meresap. Dan terakhir kita masukkan kecap ABC ya. Yang saset kita masukkan 2 bungkus. Dan diaduk-aduk lagi sampai merata. Tunggu sampai matang ya. Kalau udah matang, nanti airnya akan surut dan mengental. Nah, ini udah matang ya, dan siap untuk kita sajikan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.